Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Isabar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Bebang Tampan Rangga Zoo bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko van der Vegan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah lebih baiknya buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Wow guys, baru-baru ini juga kan kita dibuat heboh nih oleh pasangan dua bucin ini. Siapa lagi kalau bukan Haiko van der Vegan dan Rangga Zob, yang dimana juga mereka berdua ini memang sempat diisukan karena Rangga Zob dan Haiko van der Vegan ini memang sudah menjalin kisah hubungan asmara ya guys. Lewat klarifikasi penting dari Rangga Zob dan Haiko van der Vegan, langsung blak-blakan nih tentang hubungannya nih, waduh-waduh. Akhirnya juga Haiko dan Rangga Zob ini ke publik ya guys, lihat saja tuh di mana-mana. So pasti Haiko van der Vegan menemani sang kekasihnya syuting ya guys, seperti karnaval dulu. Haiko van der Vegan menemani sang kekasihnya syuting karnaval di SCTV tuh, waduh-waduh. Akhirnya juga keciduk ya guys. Apalagi juga kan Rangga Zob sempat nih guys diejek-ejek ya guys oleh sahabatnya, terutama nih buat Lesti dan Rizky Billar ya guys. Gimana juga Rangga Zob dan Haiko van der Vegan sedang berduaan dengan sang kekasihnya Haiko van der Vegan di belakang panggung nih. Fix banget mereka berdua ini memang sudah ada ikatan yang lebih serius ya guys. Apalagi juga kan Mama Murni sudah memberikan lampu hijau nih buat Haiko dan Rangga Zob untuk naik ke jenjang yang lebih serius lagi. Ya apapun yang terjadi buat Haiko dan Rangga Zob, kita doakan saja yang terbaik. Semoga berjodoh dan cepat-cepat halal ya. Ya mungkin itulah saja nih cerita dari Mimin. Buat kalian yang mau tahu cerita selanjutnya, silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.